Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, dan diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin. Sama seperti di judul dan thumbnail, tentunya teman-teman sudah tahu obat apa yang saya akan bahas kali ini, yaitu untuk PNE mengenai obat yang bernama simvastatin. Simvastatin ini sebelumnya udah pernah saya bahas. Teman-teman boleh scroll kembali mengenai obat simvastatin ini. Di sini saya hanya menjabarkan pertanyaan dari teman-teman mengenai obat simvastatin ini. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, check it out. Obat kolesterol yang durasi kerjanya pendek paling baik diminum di malam hari. Studi menunjukkan bahwa minum short acting statin di malam hari membantu menurunkan kadar LDL dan kolesterol total lebih baik daripada diminum di siang hari. Tentunya perbanyak konsumsi sayur dan buah dan hindari makanan berlemak. Lalu konsumsi makanan yang kaya omega 3 dan konsumsi makanan yang mengandung serat larut. Terus kontrol berat badan dan olahraga teratur, serta hindari rokok. Yaitu yang ringan dari simvastatin ini adalah nyeri sakit kepala, sendi, otot ringan, konstipasi, sakit perut, atau masalah pencernaan, dapat juga mual ringan. Obat penurun kolesterol golongan statin dinilai efektif dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Demikian hasil tinjauan para peneliti dari Inggris yang melakukan studi selama 11 tahun. Mereka menemukan obat simvastatin mengurangi resiko penyakit kardiovaskular sampai seperempatnya. Penyakit kolesterol tidak bisa sembuh total, tapi masalah kesehatan ini bisa dikendalikan. Itu saja jawaban saya atas pertanyaan teman-teman semua. Semoga teman-teman merasa terbantu. Dan jika ingin lebih lengkap lagi, boleh scroll kembali video saya mengenai obat tentang simvastatin. Di situ komplit semua penjabarannya serta harga dari obat simvastatin ini. Dan saya doakan kepada teman-teman yang lagi mengalami sakit, saya doakan cepat sembuh. Jika ingin bertanya silahkan komen di bawah. Dan jika pernah mengkonsumsi obat ini juga silakan komen di bawah untuk berbagi ilmu pengalaman kepada teman yang lain bagaimana reaksi memakai obat simvastatin ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam.